Vena Melinda buka suara terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya, Ferry Irawan. Sebelum mendapat penganiayaan, keduanya disebut terlibat cekcok, bahkan hidungnya sampai berdarah. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Triyulianto menyebut pelapor bukan dibenturkan. Disebutkan hidung Vena ditekan menggunakan kepala sang suami. Tekanan yang diduga sangat kuat membuat hidungnya sampai berdarah. Lantaran hal itu, Vena lantas melaporkan sang suami Ferry Irawan sebagai pelaku KDRT. Vena mengalami KDRT saat dirinya dan sang suami berada di sebuah hotel. Karena kejadian di dalam kamar, tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian tersebut. Namun saat Vena keluar dari kamar, ada salah seorang pegawai hotel yang melihat kondisinya. Namun pihak kepolisian mengaku sudah mengantongi rekaman CCTV hotel yang merekam pelapor dan terlapor masuk dan keluar dari hotel. Hingga Senin 9 Januari 2023 sore, baik pelapor maupun terlapor sudah menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Pelapor datang ditemani putranya, sementara terlapor datang sendiri. Keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya sampai dengan darah kepala dibenturkan kepala gitu hidung. Ditekan bukan dibenturkan. Untuk saksi saat kejadian dalam, karena kejadian TKP dalam kamar, tadi saat si korban keluar dari kamar ada saksi dari pihak hotel. Itu motifnya apa sih, asmara atau pemburu? Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga dan istri. Cekcok. Cekcok. Dengan KDRT ini pertama kali atau sudah yang kesekian kali? Untuk CCTV sudah yang kesekian. Dan untuk KDRT yang hari Minggu ini sudah keberapa kali dilakukan oleh pihak suami? Kalau di keterangan korban, si terlapor sering. Jadi gini ceritanya, waktu kemarin Minggu tanggal 8 kita nginep di salah satu hotel di daerah Kota Kediri. Nah, kita ternyata sebelahan dengan artis Mbak Vena Melinda. Waktu itu saya habis sarapan mau menuju ke kamar, ternyata di depan kamar Mbak Vena itu udah banyak petugas dari pihak hotel. Di situ waktu saya pas lewat ada suara tangisan, saya pikir suara tangisan nenek-nenek, saya pikir apa sakit atau gimana. Terus waktu saya mau masuk kamar, ada salah satu petugas hotel itu ngomong gini sama petugas yang satunya lagi, bersihin dulu darahnya, bersihin dulu darahnya. Nah, di situ saya shock dong. Hah, darah? Saya pikir berarti ada pembunuhan di situ. Saya tanya orang lagi sama petugas hotel, ada apa Pak? Biasa Bu, ada masalah keluarga kok. Tapi kok ada darah ya? Saya pikir kayak gitu. Saya tanya, emang ada pembunuhan Pak? Enggak Bu, KDR. Enggak Bu. Cuman ada something lah, ada kayak kekerasan mungkin ya, seperti itu. Saya lupa pastinya waktu itu petugasnya ngomong kayak mana. Nah, habis itu petugas tuh ngomong, itu Bu, artis Bu Vena Melinda dengan Pak Ferry. Saya kaget, ah bukannya kemarin lihat di Instagramnya mereka masih liburan ke luar negeri. Saya bilang kayak gitu. Nah, habis itu waktu saya pas lewat itu, suara teriakannya Mbak Vena itu kenceng kali, sampai yang ngomong saya ini korban, saya mau tolong panggil polisi. Terus ngomong, Mbak Vena itu ngomong sakit, badan saya ini sakit, seperti itu. Tapi dengan nada yang tahulah gimana rasanya seorang perempuan sampai dipukul sama laki-laki.
dengan pelapor saudara PM umur 50 tahun pekerjaan wira swasta dan terlapor saudara FI umur 44 tahun pekerjaan influencer. Awal mula kejadian kasus ini dimulai dari yang bersangkutan ini cekcok di salah satu hotel di wilayah Kota Kediri. Kemudian dilakukan laporan oleh yang bersangkutan ke Polres Kota Kediri. Setelah dilakukan upaya pemeriksaan oleh penyidik Polres Kediri Kota, terlapor menyampaikan bahwa terlapor meminta kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Timur, ya, mengingat domisili yang bersangkutan ada di Surabaya. Kemudian tadi pagi Polres Kediri melimpahkan ya berkas ini ke Dirkrimum Polda Jawa Timur dan akan segera dilakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut terkait dengan dugaan KDRT dengan pelapor saudara FM, dengan pelapor saudara PM dan terlapor saudara FI. Berdasarkan pemeriksaan sementara ya, yang bersangkutan ini merupakan suami istri. Ya, hal ini dibuktikan dengan adanya fotokopi kutipan akta nikah. Ya kan bisa sudah dilaporkan sejak hari Minggu kemarin dan ke Polres Kediri dan sekarang dilimpahkan ke Polda Jatim. Artinya sudah ada saksi-saksi yang diperiksa. Sudah berapa saksi yang diperiksa? Berdasarkan laporan awal dari Polres Kediri ini sudah ada sekitar 4 saksi ya yang diperiksa di sana. Namun demikian masih akan terus didalami oleh penyidik Polda Jawa Timur ya, Diskrimum Polda Jawa Timur. Dan FI kan tadi hadir juga tadi di gedung Diskrimum. FI ini di datang ke gedung Dirgantara diperiksa atau gimana? Ya jadi tadi memang benar ya yang bersangkutan tadi hadir ya dengan ditemani oleh anggota atau penyidik dari Polres Kediri Kota. Setelah akan dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan menyatakan sakit. Ya, yang bersangkutan punya penyakit asam lambung sehingga belum bisa diperiksa lebih lanjut oleh penyidik Ditreskrim Polda Jawa Timur. Kan dijelaskan kekerasan bentuknya apa ya? Ini masih dalam lidik ya, besok akan kita sampaikan kalau memang sudah diperiksa semuanya. Karena ini masih dugaan semua, ya belum bisa kita informasikan, masih dugaan. Atas laporan dari si PM tadi dan FI sendiri statusnya seperti apa dan sekarang? Ya masih terlapor ya, ya kan masih terlapor ya.